guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas ataupun mereview dua situs sekaligus, yang dimana dua situs ini penghasil BNB dan juga penghasil TREX teman, yang dimana pastinya di sini secara gratis. Dan website ini sendiri saya juga baru nemu teman, jadi sama-sama aja kita mencoba mereviewnya dan nantinya kita akan mencoba melakukan live withdraw ya, jika saldo saya sudah mencukupi untuk withdraw. Karena di website ini minimal penarikannya juga sangat kecil banget teman. So bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam websitenya dan tentu saja selamat menyaksikan. Oke, baik guys, di sini saya sudah berada di salah satu website yang ingin kita bahas ya. Nah, yang pertama kita bahas di sini penghasil BNB-nya teman, yang dimana di sini sebelum kita ke cara daftarnya, kita akan coba bahas sedikit mengenai tampilan awal dari websitenya. Jadi di sini kita harus menggunakan Faucet Pi untuk bisa bermain di website ini teman. Kemudian di sini juga sudah dijelaskan ya, jadi kita bisa mendapatkan kecepatan mining sebanyak 30 TH per S setiap jamnya teman. Oke, kemudian di sini juga sudah dijelaskan untuk minimum withdrawal. Nah, kemudian juga di sini sudah dijelaskan ya untuk tugas-tugas yang bisa menghasilkan BNB secara gratis ya teman. Ada Pipe Survey, kemudian ada Start Mining, dan juga ada PTC-nya. Kemudian di sini juga ada Redeem Free Reward-nya teman. Jadi ini seperti Redeem Kecepatan Mining ya, ini mana Redeem Kecepatan Mining itu setiap 1 jam sekali. Mungkin nanti saya akan jelaskan. Kemudian di sini juga ada Referral Program-nya, yaitu sebanyak 10% ya. Kemudian kalian bisa baca sendiri aja tentang dari website ini. Dan kalau kita lihat di bagian paling bawah, di sini ada Recent Withdrawal, history transaksi dari setiap usernya ya teman. Nah, kalau kita lihat transaksinya di sini pada tanggal 5 Februari ya 2024 ini masih banyak transaksi penarikan teman, dan semoga aja untuk website ini terbukti membayar yang pastinya secara gratis dan bisa bertahan lama ya. Dan di bagian bawah lagi di sini ada recent deposit transaksinya ya, jadi ini transaksi deposit dari setiap usernya teman. Dan sekali lagi disclaimer on Dior ya, di sini saya tidak menyarankan kalian untuk melakukan deposit di website apapun termasuk juga di website ini teman. Jadi di sini kita bermain gratisan aja. Oke, langsung aja di sini kita masukkan ya untuk alamat BNB kita yang sudah kita ambil dari Faucet Pi. Kemudian di sini kita langsung klik aja di bagian start earning teman. Jadi seperti itu aja cara mendaftar maupun untuk cara loginnya. Di sini kita langsung klik aja ya start earning. Jadi untuk tampilan dashboard sendiri kurang lebih seperti ini teman, yang dimana di sini kita bisa langsung scroll aja ke bagian bawah. Nah, jadi di sini ada tulisan click to earn TH per S every hour ya. Jadi kita bisa mendapatkan kecepatan mining setiap jamnya teman, yang dimana kita harus ngeklaim ya. Tapi nanti saya akan kasih tahu cara ngeklaimnya. Kita coba scroll dulu ke bagian bawah. Nah, jadi di sini ada tugas-tugas lainnya teman, seperti kita isi survei ya, kita mendapatkan kecepatan mining juga. Kemudian di sini juga sama ya teman, jika kita mengerjakan overwall kita juga mendapatkan kecepatan mining. Dan di sini jika kita PTC ya, kita juga akan mendapatkan kecepatan mining. Jadi setiap tugasnya itu kita mendapatkan kecepatan mining teman, bukan mendapatkan BNB-nya ya. Di sini paham ya. Jadi cara untuk mendapatkan BNB-nya tetap di sini kita harus mining. Jadi ketika kalian sudah login, di sini untuk kecepatan mining kita langsung dapat 5 TH per S teman untuk bonus pendaftaran di awal. Kemudian di sini juga dijelaskan untuk daily profit yang kita hasilkan per harinya ketika kita bermain gratisan. Nah, di sini ada link ref kita yang bisa kita salin dan kita bagikan ke sosial media kita, teman. Oke, jadi langsung aja di sini untuk menambahkan kecepatan mining secara gratisnya. Seperti saya jelaskan tadi, di sini kita bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, salah satunya di sini kalian bisa langsung klik aja untuk bonus kecepatan mining 30 TH per S setiap jamnya. Caranya tinggal klik aja di bagian klik now. Nah, di sini diarahkan ke pop-up. Oke, kita klik aja klik now lagi. Nah, di sini sudah berhasil teman. Saya sudah ngeklaim 30 TH per S-nya yang setiap 1 jam. Nah, jadi setiap 1 jam kita bisa klaim reward 30 TH per S teman. Di sini waktunya sudah berjalan ya, tinggal 59 menit lagi. Dan apakah ini kecepatan miningnya sudah bertambah?
Yap, di sini sudah bertambah ya teman, di bagian your minder kita. Yang dimana tadi awalnya mining speednya 5 TH per S dan sekarang 35 TH per S teman. Jadi seperti itu aja cara bermain di website ini teman. Dan di sini kita langsung aja ke cara withdrawnya ya. Jadi untuk cara withdrawnya kita bisa masuk ke bagian menunya, kemudian di sini kita klik di bagian menu withdraw teman. Selanjutnya kita bisa scroll ke bagian bawah. Nah, di sini tinggal kita isi aja jumlah yang ingin kita tarik. Kemudian di sini BIV-nya kalau tidak salah 0 ya teman. Jadi tanpa ada biaya potongan penarikan. Kemudian nantinya kita tinggal klik aja di bagian withdraw. Seperti itu aja teman untuk cara penarikan dari website ini. Mungkin di next day kita akan coba update lagi ya untuk pembuktiannya. Dan di sini kita lanjut untuk ngebahas website yang kedua teman. Untuk website kedua sendiri di sini bernama lunahas.com yang dimana ini juga website mining yang pastinya di sini secara gratis teman. Dan di sini sebelum kita ke cara daftarnya, kita akan coba bahas sedikit mengenai tampilan awal dari websitenya teman. Nah, langsung diarahkan ke statistik ya teman, yang dimana website ini baru berjalan sekitar 3 hari online. Dengan jumlah user, di sini sudah ada sekitar 32 ribuan teman. Jadi lumayan banyak ya untuk usernya, padahal baru 3 hari. Nah, jadi tampilan awalnya hanya seperti ini aja. Nah, di sini kalau kita baca, selamat datang, apakah Anda siap untuk menghasilkan uang dengan tingkat keuntungan harian sebesar 7% setiap hari. Next, di sini kita langsung aja ke cara daftarnya, tinggal klik di bagian register. Oke, kemudian di sini tinggal kita isi aja full name, kemudian username atau nama panggilan, masukkan email kalian buat kata sandi ya, minimal 8 karakter, kemudian konfirmasi kata sandi kalian lagi. Setelah itu di sini kalian centang aja saya bukan robot ya, kemudian klik di bagian register. Setelah kalian sudah berhasil mendaftar, silakan aja untuk login, teman. Oke guys, jadi untuk tampilan dashboardnya kurang lebih seperti ini. Dan yang menariknya di website ini, kita tidak perlu yang namanya mengaktifkan mining ya, karena secara otomatis di sini miningnya langsung berjalan. Sorry, di sini saya translate dulu ke bahasa Indonesia, agar kita tahu apa keterangan dari tulisan ataupun notif ini ya. Nah, jadi di sini jelaskan, apakah Anda ingin mendapatkan TH gratis yang valid 7 hari? Nah, maksudnya, apakah kita ingin mendapatkan kecepatan mining gratis selama 7 hari? Nah, kalau kita mau nantinya kita tinggal klik aja di bagian mendapat hadiah. Dan kalau kalian belum tahu caranya, tinggal klik di bagian bagaimana caranya, teman. Seperti itu ya. Jadi di sini, walaupun kita tidak claim ini ya, get reward ini. Ini untuk miningnya tetap berjalan, teman. Tapi ya, lumayan lambat ya. Tetapi jika kita claim get rewardnya, itu untuk miningnya semakin cepat. Nah, di sini saya belum claim untuk get rewardnya. Jadi di sini untuk miningnya lumayan lambat ya teman. Tapi di sini saya sudah mengumpulkan 0,98 TRX dan ini secara gratis tanpa referral teman. Oke, jadi di sini kita langsung klik aja di bagian get reward ya. Jadi get reward ini seperti menambahkan kecepatan mining. Kurang lebih sih sama juga seperti website yang sebelumnya kita bahas tadi ya teman. Nah, di sini waktunya sudah berjalan sekitar 5 menit. Jadi kalian bisa klaim setiap 5 menit sekali ya. Kemudian juga di sini ada referral programnya. Ini ada link kita yang bisa kita salin dan kita bagikan ke sosial media kita, teman. Kemudian juga di sini ada reward tambahan, kalian bisa baca sendiri aja nantinya. Dan ini ada sistem statistik ya yang sudah kita lihat tadi di awal. Kemudian ada last withdrawal dari setiap usernya ataupun last transaksi ya, baik withdrawal maupun deposit dari setiap usernya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk per hari ini masih ada transaksi penarikan maupun depo, teman. Semoga aja untuk websitenya masih terbukti membayar dan bisa bertahan lama, yang pastinya bisa gratisan juga ya. Nah, jadi seperti itu aja teman cara bermain di website ini. Nah, kemudian di sini kita langsung klik aja di bagian withdraw untuk tutorial cara penarikannya. Jadi di sini untuk penarikannya sendiri minimum 2 TRX teman. Jadi lumayan kecil ya. Kemudian di sini juga dikenakan biaya potongan penarikan sebanyak 2%. Nah, untuk walletnya bebas teman. Jadi di sini kita bisa menggunakan Faucet Pay maupun Direct Wallet. Nah, nanti tinggal kita masukkan aja di sini alamat TRX kita. Setelah itu kita masukkan di sini jumlahnya yang ingin kita tarik, lalu klik di bagian next teman. Seperti itu aja untuk cara WD-nya. Mungkin di next day kita akan coba update juga untuk website ini teman. Untuk pembuktian apakah websitenya benar ngebayar atau tidak untuk gratisan. Nah, jadi bagi kalian mungkin yang tertarik untuk garap dua situs ini, silakan aja pastikan bermain gratisan. Dan jika kalian tidak tertarik bisa langsung skip aja teman. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogus Tio Pisal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.